Hai Sobat Gadget On, balik lagi di channel YouTube kesayangan kita Gadget On Cellular. Solusi gadget Anda ada di sini dan kalian masih ditemenin bareng gue Suhar. Dan kali ini gue bakalan unboxing Samsung Galaxy A22 yang barusan lahir ini guys. Samsung Galaxy A22 ini ada dua varian. Ada yang varian LTE dan ada yang varian 5G. Kali ini gue bakalan unbox yang varian LTE. Varian LTE ini dibanderol di harga 2 jutaan. Tapi 2 jutaan ini nih guys, hampir 3 juta, 2.999. Dan yang varian 5G itu beda sedikit, dia dibanderol di 3.299 guys. Oke, langsung saja kita unboxing Samsung Galaxy A22 Edge. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bagian bawah. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya guys. Oke, ini dia unboxing Samsung Galaxy A22 LTE. Check it out guys. Ini dia box Samsung Galaxy A22 LTE. Di bagian depan kalian bakalan dapetin foto atau gambar Galaxy A22 yang sesuai warnanya. Ini warnanya black, berarti dalam kotaknya ini black ya guys. Seperti di bawah ini ada warnanya black, varian RAM 6 per 128 GB, dan versinya itu SMA22. Di bagian samping bertuliskan Galaxy A22, bagian atas kosong. Dan di bagian belakang kalian bakal dapatin starter pack IM3 Uridu. Oke, langsung kita unbox ya guys. Dan akhirnya lahir juga Samsung Galaxy A22 yang LTE ya guys. Di dalam paket penjualan kalian bakal dapetin ini ada adaptor. Adaptornya ini dia sudah fast charging 15 watt ya. Kemudian ada USB. USB-nya ini Type C. Di sini ada pin ejector dan ada kartu garansi. Di sini guys, kartu garansinya guys. Mana ya? Ini dia kartu garansi ya. Nah, ini dia Samsung Galaxy A22. Di sini ada highlight fiturnya, ada Infinity U display, quad kamera plus OIS dan fingerprint scanner. Kita buka ya. Nah, ini dia guys warna blacknya tuh. Dia glossy ya. Coba kita hidupkan. Samsung Galaxy A22 LTE ini guys, dia memiliki panjang di 159,3 mm, lebarnya di 73,6 mm, dan memiliki ketebalan di 8,4 mm. Dan dia memiliki layar lebarnya itu di 6,4 inch. Di bagian atas kosong ya. Di bagian samping kalian bakal dapetin SIM tray. Coba kita lihat, dia ada berapa SIM. Jadi Samsung Galaxy A22 ini ada triple slot SIM 1, SIM 2 dan micro SD nya sampai dengan di 1 TB ya. Susah masuknya. Di bagian kanan kalian bakal dapetin ini tombol power sekaligus fingerprint scanner, dan ada volume up dan volume turun. Di bagian bawah ada microphone,
ini slot USB Type-C nya dan ada speaker. Coba kita setting bentar ya. Ini dia guys tampilan utama dari Samsung Galaxy A22 LTE dengan lebar layar 6,4 inch dan memiliki panel layar Super AMOLED super tajam. Di bagian belakang kalian bakal dapetin quad kamera 48 megapiksel dengan OIS dan PDAF, kemudian ada di ultra wide kameranya di 8 mega, aperture-nya 2.2 dan ada 2 mega lagi di makro kamera dan 2 mega lagi untuk di deep kameranya. Dan di bagian kamera depan kalian bakal dapetin 13 megapiksel untuk selfie. Coba kita lihat di bagian pengaturan ya guys. Di sini ada tentang ponsel, informasi perangkat lunak. Nah, ini sudah memakai One UI versi terbaru versi 3.1 dan versi Android-nya juga Android terbaru. Android 11 ya guys. Ini dia. Coba kita buka di sisa memorinya. Untuk di penyimpanan itu dari 128GB ini sudah terpakai di 23,8GB. Untuk di RAM-nya dari 6GB itu sudah terpakai di 1,8GB. Ini cukup kecil ya guys, jadi kalian bisa buka aplikasi lebih maksimal lagi. Coba kita lihat di bagian kamera ada menu apa aja. Di sini ada mode portrait, yaitu yang bisa background-nya blur guys. Ini contoh mode portrait-nya. Kemudian ada foto yang pakai lensa normal. Kalau untuk dapetin 48 mega, kalian harus pilih yang sebelah sini, kemudian pilih yang 48 mega resolusi maksimal ya. Kemudian ada mode video. Setelah itu ada di mode lainnya. Lainnya ini ada Pro, Panorama, Makanan, Mode Malam, Mode Makro, Gerak Lambat, dan Hyperlapse. Kita sampel di makro aja ya. Jadi kalian bisa foto close up detail walaupun jaraknya itu sekitar di 3-4 mm. Nah ini dia hasil makro kameranya guys. Oke, sekian dulu video unboxingnya ya guys. Nah itu tadi unboxing Samsung Galaxy A22 versi yang LTE ya guys. Jika kalian suka video ini, klik like. Jika tidak suka, dislike saja. Jika ada yang ditanya, silakan kalian komen di bagian bawahnya guys. Oke, selamat bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.